Sebelum kita memulai sudah pada yang pertama di sini. Kepada tamu undangan teman-teman yang hadir kami persilakan untuk berdiri karena kita akan menyanyikan Indonesia. Tanah airku, marilah kita bersatu Indonesia untuk semua bangsa. Sebetulnya babak yang pertama di Grand Final atau di NSW Harapan dengan Pak Timian, sekata-kata akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantar Bapak Kapolsek Labuan, Bapak Kapolsek Purnamuraman Radia. Mudah-mudahan ini tidak jadi yang terakhir. Di tahun depan masih bisa terulang, itu sangat tergantung pada detik-detik babak pertama sentuhan awal dilakukan oleh Stuart Dennis. Sodorkan maksudnya kepada kreator ataupun gelandang, pindahkan bola ke sektor kiri kepada seorang Andi Lala. Kembali ke belakang kepada Seta, angkat kiri menjarak jarakai, hentan melalui kaki kiri, hampir matanya membuka kerandau, hampir tadi, namun kembali keperkasaan ketangguhan dari penjaga gawang Agus Tabo, mampu melakukan reject ripat, mampu melakukan penyelamatan. Aman kembali nampaknya, aman kembali, kita nantikan, mulai ada celah, mulai mengayak, mulai mengancam kedua kesebelasan, umpan bola gantung lagi ke sebelah kiri, lakukan dribbling, umpan pendek lagi ke sektor sebelah kiri, sedikit memberikan ancaman kepada seorang Jokai dan angkat langsung, kirimkan ke sektor kiri, terlepas dari perangkat offset, kembali ke belakang, Andi Tuju kembali seorang Gabriel Costa nampaknya tadi membuat pelanggaran terhadap seorang Santa menekan sudah mulai sama-sama mengeluarkan senjata sekaligus strategi football di kesempatan babak yang pertama. Duel udara kembali mampu dimenangkan oleh Stuart Dennis, angkat langsung ke depan pertahanan, kembali baik dilakukan oleh Stuart Dennis, memanfaatkan kesiapan dengan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya, salah satunya tadi mampu mengancam, tetapi kepiawaian ketenangan dari para jaga gawang seorang Agus Tablo mampu merekam sekaligus menggagalkan. Kembali kita saksikan olah bola lakukan ke belakang, berikan nampaknya kepada seorang Idang, angkat lagi ke depan Andi Lala yang dituju, kembali umpan lagi kepada Andi Lala, ada kemelut, patahkan dengan tenang, salah umpan, jatuh dalam kekuasaan Dennis, lakukan kelok satu, kembali mampu direbut, mampu diambil kembali banteng liar, melakukan tekanan, datang lagi, tindakan bola kepada seorang Gagal Kosta, Gagal Kosta dibagi oleh Andi Lala, bersama dengan seorang Budigo, tanggung datangnya, direbut oleh Andi Lala, kembali Dennis, melalui pemilik nomor punggung 14 Parwono, angkat lagi maksudnya kepada Lala Andi, gagal tadi mampu dipotong oleh seorang Balat, kirimkan maksudnya kepada Legionasi, kembali kepada seorang Budigo, lakukan penguasaan olah bola, dibayang-bayangi nampaknya oleh pertahanan, namun kali ini mampu meloloskan diri umpan Prabesano, gagal tadi, mampu diantisipasi oleh pertahanan Banteng Liat, kirimkan lagi ke depan DNS.
Tetapi kita lihat terputus nampaknya sebuah skema serangan yang dilakukan oleh BMW. Atau jelas tadi sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh salah satu yang kembali didapat. Mampukah distribusikan angkat langsung potong bola ini? Bahaya kita lihat, tetapi nampaknya ketendangan dari seorang. Ya, kembali kita saksikan masih dikuasai nampaknya oleh pemain-pemain dari Banteng Yosan. Apa yang terjadi dilakukan oleh seorang Radio, maksudnya sembilan, tetapi sudah dalam posisi offset. Tampaknya melakukan sedikit protes tadi, menganggap dirinya bersih tidak melakukan sebuah pelanggaran. Tekanan balasan coba dikemas tampaknya oleh TNS Batu. Bantar gagal sudah kembali Antan Lambung. Ada di sana seorang Beli Sutiknya, kirimkan kepada Andi Lama, direbut oleh Joe. Kembali Joe menggantung maksudnya tadi kepada seorang Gabriel Costa. Sebuah kerjasama kembali belum sepenuhnya berhasil dilakukan oleh Andri Bolo. Kembali kita lihat, bahaya Ompadahai. Gagal lagi-lagi dipotong oleh Andri Bolo. Datang Joe Biden, kirimkan lagi-lagi kepada seorang Ratu. Namun posisi dari Ratu kembali nampaknya tadi sudah dibaca pergerakan sekaligus dikresi oleh pemain bertahan. Datang Andi Lala turun ke belakang membantu pertahanan. Kerjasama berikan kepada Deli Silegar, maksudnya kedepankan lagi, tetapi kandas sudah. Masih terjadi kemelut di setengah lapangan, masih bisa kita lihat sekuat dari DNS mencoba menari-nari, mainkan bola dari kaki ke kaki, umpan lambung ke kanan. Nomor punggung 10 lakukan gaspol Namun nampaknya kembali ketangguhan si Kaset Billy, memiliki ketenangan, memiliki naluri insting sebagai seorang penjaga gawang. Mampu dengan baik tadi mematahkan aliran bola, kirimkan ke sektor kanan, lakukan penguasaan, tenangkan sedikit situasi, mencoba mengontrol permainan, lakukan penetrasi. Kita saksikan, tidak ada pemain yang mencoba menyelinap naik tadi, maksudnya empat lambung dari seorang Andri Lala. Kembali bola lebih dekat kepada seorang Agus Tablo, kirimkan kepada Gabriel Costa, diganggu nampaknya oleh Sepa, direbut kembali oleh Andri Lala. Kembali ada Joe, lakukan penguasaan, gelandang bertahan, kirimkan ke sektor kiri, lakukan sedikit rem, kembali ke belakang ke pertahanan, mengontrol permainan lagi-lagi seorang Joe. Kita lihat, cukup baik penguasaan olah bola, umpan-umpan batang yang dikemas oleh anak-anak dari Banteng Liar, Kota Menes, pemilik nomor punggung 3 kali ini, seorang Gumarang, angkat tindakan bola ke kiri, nanggung datangnya, direbut dengan cepat oleh Taryono, kembali jatuh dalam penguasaan Banteng, angkat jauh atau rapuh. Hasilkan tendangan tendangan gawang maksud kami akan dilakukan oleh seorang Billy Sikaset. Sedoran jarak jauh, umpan langsung maksudnya kepada sang gelandang. Putus tadi mampu dikandaskan nampaknya oleh seorang Apid Ali. Kembali back pass, jauh maksudnya lagi-lagi kepada seorang Agus Tablo. Sedikit menggoda, angkat mendatar, sudah jauh di sana. Gagal memberikan umpan tadi, maksudnya kerjasama langsung kepada seorang Gumarang. Namun, apa yang terjadi? Andi Lala melakukan pelanggaran terhadap seorang Aris Rindanar, salah satu pemain yang dipasang sebagai gelandang sekaligus El Capitano, seorang leader ataupun pimpinan bagi Banteng Liar. Tendangan bebas kembali lakukan pemilik nomor punggung 16 Andri Bolo, jauh ke depan maksudnya kepada pemilik nomor punggung 8 seorang Budigo. Masih Budigo sedikit menari-nari mencari celah, umpan yang sangat satu tendangan kaki kiri, raket dilepaskan, tetapi nampaknya masih terlalu mudah bagi penjaga gawang seorang Billy. Kembali mainkan bola di daerah sendiri sekuat dari DNS Batu Bantar. Kali ini kiriman COD-an, umpan ke tengah sangat cantik, umpan lagi ke sektor kanan, mainkan bola lagi ke belakang, salah umpan, direbut oleh Budi Gol, tetapi tidak mampu melakukan protek ataupun perlindungan. Justru datang tekanan balasan dilakukan oleh DNS, lakukan gelak satu, umpan cantik. Apa yang terjadi? Posisi dari seorang Andi Lala sudah dalam posisi offset. Kita nantikan umpan lambung tadi hampir direbut nampaknya oleh seorang Ratu, tatkala berduel dengan Deli Silegar. Kembali Banteng Liar angkat lambung kepada Ratu, gagal
gagal. Gagal kembali, mampu dipotong. Begitu taktis, begitu seimbang nampaknya transisi bertahan dari kedua kesebelasan. Lambung ke depan. Yang terjadi sudah dalam posisi haram jadah ataupun konsep nampaknya seorang ratu tadi sangat-sangat disayangkan nampaknya dari sebuah kekalahan di babak yang pertama. Tendangan dilakukan oleh seorang Idang Beton, angkat ke depan, topeding lakukan, ada Amilalai menahan bola mengenai tangan tadi. Tentu saja harus hati-hati sih, sekaligus membuat kegagalan. Umpan lambung jarak jauh, kirimkan langsung maksudnya kembali kepada seorang Gabel Costa ataupun Budi Gol, mengincar, menekan dari sudut sisi sebelah kiri sayap, kembali melakukan gocekan, menerobos, menyelinap. Tampaknya penjaga gawang dari Sukaset Billy sudah siap dalam level apapun tendangan yang dilepaskan. Terbukti tadi mampu menggunakan bola. Datang lagi empat bumbung dari seorang Joe. Ya, kembali kita saksikan masih dikuasai oleh seorang Joe. Berputar-putar kita lihat, begitu fleksibel, begitu lentur. Umpan closer, oh, Hidang Beton kembali salah sasaran, direbut oleh seorang Joe. Ini dia pelanggaran, pelanggaran harus dilakukan terhadap seorang Joe, membuat pemain dari Denos tadi semakin kemenangan. Angkat langsung, terlalu jauh dari nampaknya. Mencoba dengan satu tenaga powerful, angkat langsung, cabarkan ke daerah pertahanan dari kubu Banteng Liat. Ada di sana seorang Deli Sinsutikno atau Sihegar. Maksudnya kerjasama pendek kepada Edi Hartono, salah satu pemain yang pernah berseragam Persekapa Pasuruan. Kita nantikan, mainkan bola, datang lagi seorang gol, kirimkan ke kiri, berikan kepada sang saya. Apa-apa yang terjadi, sedikit terpincang-pincang tadi nampaknya. Sulit kembali jatuh dalam penguasaan Idang Beton, angkat lagi ke depan, tidak ada rekan di sana, sehingga bola dengan sempat seorang Budi gol, namun lemparan lakukan kepada seorang Budi Gol. Datang lagi kepada Ratu, ke belakang maksudnya Ratu. Tetapi kita lihat mampu dikandaskan sekaligus dibaca, direbut oleh anak-anak dari Banteng Liat. Melalui bek kanan, satu saluran seorang Dayat, angkat kepada Ratu, jatuh di kaki Idang Beton. Kembali ada seorang Joe, berikan kepada Gabel. Nampaknya kembali kepada Joe, kembali kepada Aris Gunandar. Tindakan bola ke sektor kiri yang ditulis seorang Buhmara. Buhmara dikawal oleh Andi Lala. Ke belakang lagi-lagi kita lihat kepada pertahanan pemilik nomor punggung 16 Andri Bero, langsung kepada Rocio, dekat dari sektor sebelah kanan. Bayang-bayang kawalan dilakukan kembali, tindakan penyelamatan 100% itu dilakukan dan tengah sekali lagi oleh seorang bilik, mampu memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan membuat supporter dari DNS Raya berkata alhamdulillah. Nantinya gawangnya kembali harus tertahan dan tidak kebobolan. Kembali kita saksikan, datang lagi anak-anak dari sekuat Banteng Liat, terus memberikan ancaman melalui seorang Joe Biden. Angkat dia, kandas sudah, mampu kembali kandas, direbut kembali oleh anak-anak dari DNS. Tekanan gaspol dari sisi sebelah kanan, umpan close, gagal sudah tadi, mampu diblok, mampu dipatahkan. Kali ini gagal, sedikit menyerang, umpan lagi kepada Ratio, dikawal nampaknya oleh seorang Sepa kepada Andi Lala. Tetapi bola nampaknya lebih dekat ke pertahanan dari Banteng Liat. Biarkan bola kembali kepada Ratio, lagi-lagi Sepa kawal kerjasama dengan Andi Lala. Tetapi nampaknya bola lebih dekat kepada penguasaan Aris Munandar. Aris Munandar umpan jarak jauh, berikan langsung nampaknya kamu kepada Gabel Kosa. Kembali pertahanan yang di dikomandai oleh seorang Dennis Legar tadi, mampu memberikan yang terbaik bagi Dennis, mampu memutus, mematahkan, menggagalkan setiap skema serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Dennis ataupun Banteng Liat. Kembali kita lihat Banteng Liat melalui Rakyat.
Sebuah raksasa tendangan mendatar, namun nampaknya tendangan kembali mampu dibaca oleh seorang kaset Billy. Empat langsung Billy berikan ke sektor kanan dan dituju lagi-lagi kita lihat seorang Kevin Sanjaya. Namun kita lihat masih Kevin Sanjaya kembali ke belakang, berikan lagi-lagi kepada pemilik nomor punggung 13 seorang Budi angkat bahaya. Andi Lala mengalami kesulitan tingkat tinggi nampaknya untuk bisa melepaskan diri dari satu kawalan. Aris Munandar nampaknya memberikan mina fisik serta energi akan tetap bugar sampai 2 kali 40 menit yang kita nantikan, dimanfaatkan nampaknya oleh kedua kesebelasan untuk sedikit menegak air mineral untuk menenangkan sekaligus menegakkan suhu tubuh di selatan sore hari ini. Tentu saja ini sebuah pertandingan yang sangat-sangat dinanti oleh supporter kedua kesebelasan karena memang lebih kepada berkaitan juara. Ini merupakan laga pamungkas, siapapun yang menang tentu akan dinobatkan menjadi juara Liga Margasana 2023. Kembali empat jarak jauh, indah nyampe tadi kandas direbut nampaknya oleh sekuat BNS Batu Bantar, mainkan berapai gagal tadi. Masih diambil kembali oleh Gabriel Costa. Dorong lagi ke depan kepada Budi. Gol! Tetapi Dolly Siregar. Oleh seorang Dolly tidak diberikan keleluasan. Sepak terbaru bukan terakhir. Apa yang terjadi? Kembali tendangan penjuru didapat. Kali ini seorang Joe menghimpa bola. Teragakan permainan cepat. Tantang mendatang. Kali ini. Waktu di kaki Andi Lala. Empang panjang berikan ke pada sang striker, namun striker ataupun jangkar dari bantingnya tadi mampu memotong dengan sempurna. Kembali kepada Gabriel Costa, pindahkan kepada Aris Munandar, angkat kepada Rabio. Gagal datang hidang beton, kerja sama tadi pendek maksudnya kepada goalkeeper. Kalau lagi seorang kaset gini angkat ke depan, sodorkan kepada Andi Lalat. Kembali kita lihat satu pematahan yang hampir berbahaya, namun lagi-lagi kekosongan serangan yang dilakukan oleh BNS tadi memudahkan bagi pertahanan dan penghiar mengatakan serangan yang dilakukan. Namun kembali coba-coba lagi dilakukan dari sektor kiri, lagi-lagi harus standar, harus kembali didapat. Kali ini akan dilakukan seorang sepa, seorang wingback langsung ke depan kepada sang striker. Terjadi perebutan yang sangat ketat untuk dimenangkan bantengnya. Hidang lagi-lagi salah satu donator dari semi final kali ini cukup baik penampilannya. Sektor kanan lakukan tekokan. Satu pressing mumpuni, namun kembali hancur ditoptahkan nampaknya oleh seorang Andri Belo. Kirimkan Andri Belo cepat maksudnya kepada Hafid Ali. Kembali kerjasama dari seorang Hafid Ali tadi sudah terekam nampaknya. Tidak berjalan dengan maksimal ataupun mulus, mengakibatkan serangan tentu saja harus terputus. Lakukan kontrol, lakukan penguasaan. Umpan kepada Gabriel Costa, umpan dekil kepada Rapio. Angkat lagi kepada Budi Go. Angkat dari sisi sebelah kanan, datang hidang beton mengalah. Satu serangan sekuat banteng mampukah mengancam, melakukan sebuah serangan namun kandas. Balasan banter dari sisi sebelah kanan, sedikit tenang, lepas bahaya. Oh cantik, bagus, kita nantikan sedikit macet mungkin tadi nampaknya, namun kembali apa yang terjadi? Posisi lagi-lagi offset didapat nampaknya bagi Kevin Sanjaya. Kita lihat adu strategi, adu kemampuan. Kita lihat, kita saksikan sedikit ke belakang, ada Rapio, masih Rapio, tenang saja nampaknya berikan kepada sang rekan, kembalikan kepada Rapio, dipotong lagi-lagi kita lihat oleh pemain berposisi sebagai gelandang dari BNS, pindahkan bola lagi ke sektor kanan, terobosan kepada Kevin Sanjaya, lewati seorang Joe, namun sedikit bersabar ke belakang, lagi-lagi kepada pemilik nomor punggung 2.
Kita lihat gagal kali ini direbut tampaknya oleh seorang Gabriel Costa. Dorong lagi-lagi, pindahkan bola kepada Rafael. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya sedikit memantau umpan jarak jauh, kirimkan kepada Sepai. Tidak nyampe tadi. Jatuh dalam penguasaan seorang Babel Costa, dikawal oleh Andi Lala. Dorong lagi-lagi kepada Ratio, angkat lagi kepada Babel Costa. Babel Costa, Babel Costa, dikawal oleh Idan, umpan lagi kepada Ratio. Apa yang terjadi? Tindakan bola maksudnya Rafil tadi ke sektor sayap ataupun sisi sebelah kiri yang dituju seorang Budi ataupun Hati Dalik, namun nampaknya masih belum sampai seutuhnya. Apa yang terjadi? Kalau kita saksikan seorang Doli Sutikno, Doli Silegar membuat pelanggaran pemain dari Banteng Nil sudah menunggu di kotak aman. Terus kembali nampaknya sebuah serangan melalui free kick tadi belum bisa diambil menjadi peluang gol. Aman lagi-lagi nampaknya gawang dari Dennis. Kembali kita lihat Andi Lala, salah satu pemain andalan Persita yang juga pernah menjadi top skor di Liga Badak 2019. Kali ini ke belakang kepada Sepa, nampaknya kembali coba diganggu lagi-lagi oleh seorang Gabriel Costa. Masih sebesong, kita lihat si Kaset Billy dengan ancang-ancang sebuah seloran pindahkan bola maksudnya tadi kepada pemain yang dikira sebagai Estroyer, Kidnisir, Target Man sekaligus gol getter, namun belum nampaknya sepenuhnya berhasil. Angkat lagi-lagi seorang pertahanan dari Banteng Liar, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Lagi-lagi miskomunikasi jelas nampaknya terjadi antara Idang bersama rekan tadi, tidak mampu mengontrol situasi. Kembali antara kurang menghukum, kurang bengkok tadi, kembali mampu dibaca, kirimkan kembali kepada Rafiu. Kontrol dada dilakukan Rafiu, kembali kepada Gagal Costa, tekanan dari sisi sebelah kanan, empat lagi-lagi. Apakah tetapi kembali keputusan diambil sekuat DNS. Kita nantikan ancang-ancang lakukan sudah, kirimkan. Apa yang terjadi? Ini dia kaki naik tadi ya, mulai bergaya santai tetapi justru mengakibatkan pelanggaran. Kembali tekanan dari sektor kanan, kelok 1, kelok 2, kelok 3, tikungan mulai dilewati Andi Lala, maksudnya Yanto, 1-2, namun peragaan itu mampu dipotong oleh Joe. Kirimkan Joe maksudnya tadi kepada Rafio. Datang lagi kiriman kedua, kita lihat Rafio, lakukan gocekan, terobos pertahanan. Kembali serangan mencoba lakukan dululah, nampaknya terlepas dari sebuah ancaman gol. Datang lagi Sepa, pindahkan bola kepada kreator ataupun motor sekaligus selalu nyawar. Namun kali ini terlalu nanggung, diambil oleh seorang Joe Biden, angkat pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencoba dengan passing pendek, menebar ancaman, mulai melakukan agresi, pindahkan bola. Yang terjadi ancaman demi ancaman berkubu-kubu berulang-ulang, laksana paket yang terus membuat gol di babak yang pertama. Kita nantikan tendangan jarak jauh kembali coba sampaikan oleh sekuat dari Dennis, namun lagi-lagi Joe sang penjelajah kerjasama dengan Gabriel Costa, dan dorong lagi-lagi biarkan maksudnya kepada seorang Gubarang, tetapi seorang Andi Lala tadi bekerja dengan sama dengan Sepa, mampu merekam pergerakan dari seorang Gubarang, mainkan bola dari setengah lapangan, jatuh kembali di kaki Gubarang, masih Gubarang. Angkat lagi-lagi lanjutkan kepada Rafio. Jelas menang, sudah terkesan menunggu sehingga, tetapi wasit Iswandi Karim juga memberikan pengarahan nantinya agar mematuhi tata tertib ataupun undang-undang dan sepak bola yang diberikan oleh wasit nantinya. Kita saksikan lagi-lagi apa yang terjadi. Bukan penalti namun
wasit tadi justru memberikan pelanggaran terhadap Andi Lala yang bukan yang terbaik. Sikat langsung. Kita lihat masih ada saran sepa, lakukan kontrol sepa, lakukan duel bersama Gabriel Costa, kirimkan kepada saran Joe, namun nantinya bola tadi sudah terlampau keluar, kembali mengakibatkan out ataupun lemparan bagi BNS. Kita nantikan siapakah yang akan dituju, berikan langsung kepada Andi Lala. Tetapi sekali lagi dari Bung Marang, bagi sekuat Banteng Liar sangat baik, kembali datang lagi tekanan jilid satu dilakukan oleh, oh ini dia sebuah benturan yang tidak bisa dihindarkan. Mampu mencatatkan namanya di papan skor, paling tidak ancaman itu sangat ngeri, sangat berbahaya. Aman lagi-lagi gawang dari BNS Mantenya dari sebuah kebobolan, waktu dalam penguasaan Hidang Beton pendek tadi dengan passing mumpuni, kembali kepada Hidang Beton, angkat dengan kaki kiri, dikawal diganggu oleh Joe, angkat atau jatuh dalam penguasaan Banteng Liar. Banteng Liar lagi-lagi tadi kepada Gabriel Costa, kepada Joe, kepada angkat, hancur lagi-lagi seorang Juli kemasukan dengan perpindahan aliran bola yang sekali lagi terus menerus menghembar ancaman, menghembar sensasi oleh pertahanan dari BNS. Tendangannya selesai babak yang pertama, sedikit kelabakan kegagaran, apakah memang faktor stamina menjadi pemicu. Lagi-lagi kandas upaya yang dilakukan nampaknya oleh Denet, datang lagi kita lihat Hidang, kembali kepada Andi Lala, direbut oleh Gabriel Costa, berikan kepada otak serangan seorang Joe, orang lagi ke sektor kiri, mencoba mengancam, masuk kepada kedalaman, pindahkan bola kepada Gabriel Costa, Kepling, berikan kepada Budi Gold. Budi Gold menari-nari, kita lihat terjatuh, bukan pelanggaran, terjatuh. Kembali, datang lagi, goal! Tendangan dari seorang gol nampaknya, belum, kita lihat, ambil maksudnya dari penyanyi kepada Kevin Sanjaya. Lagi-lagi kita lihat mampu dibaca yaitu dalam penyelitian seorang Gubara bersama dengan Gabriel Costa. Kembali Gabriel Costa kepada seorang Haris Munandar, dorong lagi kepada Budi Gol, dikawal, diganggu, aman, empat, Rasio lagi-lagi masih mengalami kesulitan di kala berduel dengan Kikasek Duli. Datang lagi tekanan, namun kali ini ada kesalahan sedikit dari pemain-pemain depan, penyerang-penyerang dari Banteng Liar, sedikit kecolongan. Sebuah Denis Batu Bantar, kiriman jarak jauh, enteng antar pilar, jabarkan langsung ke depan, ambil kalah sekali tendangan penjuru. Kita lihat seluruh pemain dari Banteng mencoba menutup, lakukan itu bisa dipotong oleh Haris Munandar. Datang Gabriel Costa, rebutan lapangan tengah masih dimenangkan, turunkan kepada Ratio, datang Golisi Lebar kerjasama dengan Sepa, kembali Gabriel Costa, umpan Bekil cantik, berikan kepada Andi Lala, lakukan kontak, lanjutkan lagi kepada Andi Lala, namun kita saksikan bagaimana Andi Lala sudah dikasih triple hadiah, namun minat apa lagi yang engkau tidak percaya Andi Lala. Andi Lala harusnya menjadi pilihan tetapi sekali lagi dikasih lagi oleh seorang Andi Lala, belum mampu membuat gol. Selagi kedua kesempatan masih dibalut oleh kesialan, jatuh di kaki pemilik nomor punggung 3, kirimkan lagi ke depan, back pasnya tadi lepas, hampir berbahaya, namun Agus Tablo tadi
dengan ketenangan dan sekali lagi mengamankan bolanya dari sebuah intimidasi ataupun ancaman. Rapio bekerjasama dengan Budi Gol dirumpan ke sektor kiri, ancaman coba ditebar oleh sekuat banteng liar, menekan dari sisi sebelah kiri. Dari kado pertahanan dari Dennis melakukan protek dengan baik. Gol Gaidan angkat kembali. Di kesempatan sore hari ini oleh seorang si Kaset Gili yang nantinya dapat diberikan begitu poin terhadap si Kaset Gili meskipun sudah ditekan penyerang Hausa tetapi tidak membuat kedel, terbukti mampu menerapkan melakukan tindakan penyelamatan umpan lambung jarak jauh CO dan lakukan sudah gagal nantinya kembali masih beruntung ada seorang Jo pindahkan bola ke sektor kiri sedikit melakukan penenangan angkat dengan kaki kanan dipotong nampaknya kembali oleh Idang Beton kirimkan lagi umpan kedua maksudnya kepada Sanjaya Kevin duel tidak bisa dihindarkan tetapi sayang seribu sayang didapat lakukan sudah kiriman jarak jauh kembali dipotong oleh Gabel Costa dari lagi-lagi kepada seorang Buhara umpan kepada Rapio ataupun maksudnya kepada Gabel tetapi apa yang terjadi asisten wasit Muhammad Sepandi tadi kembali memberikan out karena memang bola sudah melewati line ataupun garis. Kembali untuk yang kesekian kalinya seorang Rapio melakukan protes kecil nantinya terhadap Iswandi ataupun Muhammad Sepandi angkat lambung ke depan gagal lagi kali ini datang tekanan balasan coba diambil nampaknya oleh Banteng mencoba dari sisi sebelah kiri sedikit menurunkan tempo nampaknya sekuat dari Dennis namun anak-anak dari Banteng terus menebar terus mengancam closing namun bisa diblok bisa di reject bisa di refund bisa diamankan bisa diselamatkan begitu pula serangan yang dikemas oleh Dennis tadi kembali terputus namun kali ini menata dari daerah sendiri membangun dari daerah sendiri sekaligus menghancing para pemain dari Banteng untuk naik salah kiri jatuh diambil kembali oleh Banteng harus ternoda mengalami kekecewaan yang sangat-sangat luar biasa tadi bergedak dalam posisi offset kiriman datang lagi kepada seorang Sepa menekan Dennis kali ini melalui Sepa angkat kreset bahaya namun tidak jadi kita lihat bisa diamankan datang lagi tekanan Jili 2 mencoba melalui seorang Kevin Sanjaya ke belakang Kevin Sanjaya berikan kepada sang rekan angkat lagi potong lagi kembali Rapio kita tunggu keputusan sang pengadil untuk memberikan yang terbaik penangkannya di luar tipis sangat masih beruntung nampaknya dulu lagi sebuah Dennis tetapi apapun alasan sah-sah saja memang bagi pertahanan dari Dennis daripada kemasukan denyut nadi sekuat jantung nampaknya dialami oleh supporter Dennis ataupun supporter dari Banteng Liar lakukan selamat terlalu muda terlalu lemah nampaknya ya dan akhirnya wasit Iswandi Karu membuat peluit panjang mengakhiri babak pertama dengan skor 0-0 babak semifinal pertemuan BNS.